Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Julio Faresi. Saya berasal dari kelas reguler C dengan NIM A1B12112. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas tutor yaitu mengkafankan jenazah. Yaitu yang pertama, bentangkan tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan syariat perkara longgar. Nah, yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali-tali tersebut. Nah, yang ketiga, beri bukhur pada kain lapis pertama atau jika tidak ada, maka dengan minyak wangi-wangi atau semisalnya. Disunahkan yang wangi-wangi dan non-alkohol. Nah, yang keempat, yaitu bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Nah, yang kelima, beri bukhur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Nah, yang keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Yang ketujuh, beri bukhur atau minyak wangi pada kain kafan lapis ketiga ya. Letakkan mayit di tengah kain, kemudian tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri ya. Nah, yang ke-10 yaitu tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Nah, yang ke-11 tutup dengan kain lapis pertama lagi dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari dari sisi kanan ke kiri. Nah, kemudian yang terakhir, ikat tali dengan tali yang ada dan yang sudah disediakan. Jadi ikat di bagian kepala, di atas kepala, di bagian di bawah dagu ya, kemudian di bagian tengah ya, kemudian di bagian pinggang, di bagian lutut, dan juga di bagian kaki ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.